Baik, kita buka kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi kiram insyaallah Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti lepas tu buat kena ringkas tak untuk isteri saya. Nah. Dia baru meninggal itu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Subhanallahi al-'azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta berkesan-kesan dengan kebenaran dan kesan-kesan dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam bada Islam wa riban wa sya'u wa riban kama bada'a fatuh ba'adhi wa rabah. Islam itu bermula dari keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbagilah kepada orang yang asing. Yang hormati Fatih keimam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, bendahari surau, jasa surau, ketengkos surau, sedang jemaah muslimin muslimat, umin dan mu'inat warahmatullahi ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan kita syukur kepada ta'ala kerana dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Kuliah kedua selepas kuliah sempat PKP ini, itu kuliah pertama. Kita masuk bab apa tu? Bab 30 apa? 38 39 muka surat. Muka surat 193. 193 9 di awal. Bahawa sebenarnya Allah telah mewakilkan dan citrakan. Ini citra ni cerita lah. Citra mana cerita? Citra ataupun cerita. Baik, apa ceritanya tetap? Ceritanya bahawasanya Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terkala menyapu kesan Nabi Adam AS tu lah, menyapu belakang Nabi Adam AS. Maka dikeluarkan segala zuriatnya, zuriat Nabi Adam lah, yang amat banyak. Kata malaikat, hai Tuhanku, tiada lulus akan mereka itu oleh bumi ini. Itu ni, tiada lulus. Lulus kan luas. Ha? 193 kan? Ha. Tiada lulus lah. Sekejap. Okay, insyaAllah. Okay.
Bukan tiada lulus, tiada luas. Okey, bukan tiada lulus. Baik, insyaAllah. Dan diceritakan bahawa Allah SWT tatkala menyapu belakang Nabi Adam AS, maka dikeluarkan akan segala zuriatnya yang amat banyak. Zuriatuhum min zuriatihim, yang amat banyak. Kata malaikat, hai Tuhanku, tiada luas akan mereka itu oleh bumi ini. Tiada luas, tak cukup lah. Kan? Tiada luas lah. Kau jangan puasa, kau jangan baca. Jauh sikit. Tiada luas oleh mereka itu akan bumi ini. Firman Allah SWT, bahawasanya aku jadikan mati. Aku jadikan kematian. Kerana kalau tak jadikan kematian, bumi ni penuh. Tak muat dah bumi ni agak eh. Agak eh, hutan pun semua penuh dengan orang. Eh? Pulau-pulau semua dipenuhi dengan manusia. Kenapa? Kerana orang tak mati-mati. Masih beranak, ya kan? Setiap hari beranak. Setiap hari perempuan lah beranak. Takkan lelaki lah beranak. Perempuan lah. Sekejap beranak, sekejap beranak. Habis tak ada mati-mati? Tak ada. Semua hidup je. Gaya sosak lah bumi ya. Maka kata malaikat, hai Tuhanku, tiada menyenangkan mereka itu. Maka firmannya, bahawasanya aku jadikan bagi mereka itu angan-angan dan cita-cita. Aku jadikan bagi mereka itu angan-angan dan cita-cita. Firmannya matala tadi, bahawasanya aku jadikan mati. Maka kata mereka itu, hai Tuhanku, tiada menyenangkan mereka itu. Ialah kematian lah. Kematian suatu benda tidak menyenangkan. Bagi orang yang suka kepada kematian, suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak kisah pun. Lain cepat mati, lagi elok kan. Cepat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nah, itu. Maka firman Allah Ta'ala, bahwasanya aku jadikan bagi mereka itu angan-angan dan juga cita-cita. Angan-angan dan juga cita-cita untuk mengejar sesuatu sehingga kan dia lupa kepada kematian. Ah, kita nak sehingga dia, kenapa Allah tak jadikan, Allah tak jadikan angan-angan dan cita-cita kepada manusia supaya mereka itu lupa kepada kematian. Bila lupa kepada kematian, maka malaikat maut pun datang terus kain nyawanya. Masa tu tak sempat buat apa-apa lah. Cuma dalam hadis ini, dalam cerita ini, sebut kepada kita dua perkara. Pertama, berkenaan dengan kematian itu. Yang kedua, berkenaan dengan manusia yang sibuk mengejar keduniaan sehingga terlupa kepada kematian tersebut. InsyaAllah. Yang kedua, seterusnya, dan kata ulama. Kata ulama, maka adalah panjang angan-angan dan cita-cita itu daripada rahmat Allah SWT. Maka bagi segala manusia supaya beratur dengan dia, dengan sebab dengan dia segala sebab kehidupan mereka itu, dan supaya teguh dengan dia segala pekerja mereka itu, dan supaya kuat orang yang bekerja atas pekerjaannya, dan atas segala orang yang berbuat ibadah akan ibadahnya. Maka inilah cita yang kepujian, cita yang kepujian. Dan kalau tiada demikian cita-cita itu, nescaya terhurai segala pekerjaan yang teguh bagi manusia, dan tiada sempurna pekerjaan mereka itu. Maka diketahui bahawasanya adalah cita yang dicela itu barang yang melupakan hamba akan pekerjaan akhirat, dan yang mengesankan hati, mengeraskan hatinya dan mengeraskan hatinya dan memuatkan daripada segala amalan soleh. Memuatkan mim waw ta, memuatkan atau memutuskan. Mim waw tasin tu, tasin memutuskan daripada segala amalan yang soleh. Ha, itulah. Pulang balik. Dan segala kata ulama, panjang angan-angan itu dan cita-cita itu pun termasuk dalam rahmat Allah jugalah. Kata Musanne mula pengarang. Siapa pengarang ini? Syekh Ali, Syekh apa tu? Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Dia kata
panjang cita-cita dan angan-angan pun termasuk dalam rahmat Allah Ta'ala juga. Kan? Ha, sebab kalau masing-masing sibuk cerita tentang kematian kan, tak selera pula nak makan tu kan? Tak? Dia cerita tentang kematian dia. Ha, tu sebabnya ada masa kita cerita bab dunia lah. Cerita bab dunia. Ha, macam tu. Bab ekonomi. Bab politik. Tak? Tak? Ha, bab nak beli rumah ke, beli tanah ke, kan? Jadi tak ada cerita tentang kematian. Bila cerita tentang kematian kan, jadi tak selera lah nak makan, nak minum semua, betul tak? Jadi maknanya panjang angan-angan dan cerita ini pun satu rahmat Allah Ta'ala juga. Yang tak boleh itu langsung tak ingat akhirat, itu yang tak payah, ini tak boleh. Itu 10 itu sebabnya perlunya ada tazkirah, peringatan daripada para ulama. Macam tu. Baik. Jadi adalah panjang angan-angan dan cerita itu daripada rahmat Allah bagi segala manusia, supaya beratur dengan dia segala sebab kehidupan mereka itu, dan supaya teguh dengan dia segala pekerjaan mereka itu, dan supaya kuat orang yang bekerja atas pekerjaannya, dan atas segala orang yang berbuat ibadah dengan ibadahnya. Maka inilah cita yang kepujian, cita atau angan-angan yang kepujian lah. Mana walaupun bab dunia cari jugalah, tapi akhirat janganlah lupa macam tu. Yang tak boleh itu ingat dunia langsung, akhirat sikit kau tak ingat, semayang tak ada kan. Mana bekalan akhirat tak ada, asyik cari dunia saja, akhirat tak boleh. Dan jika kalau tiada demikian cita-cita itu, nescaya terhurai segala pekerjaan yang teguh bagi manusia, dan tiada sempurna pekerjaan mereka itu. So, mana pekerjaan sempurna tak sempurna? Kalau kenapa? Kerana terlampau ingat pada kematian. Tapi ingat kematian pun bagus juga. Melembutkan hati. Melembutkan hati itu. Hazimil lazzat. Azkiru azimil lazat. Perbanyakkan olehmu akan ingat kematian. Tapi jangan sampai dah tak seru makannya. Seterusnya, maka diketahui bahawasanya adalah cita yang cita itu barang yang melupakan hamba akan kena akhirat, dan yang mengkeraskan hatinya, dan memutuskan daripada segala amalan yang soleh-soleh. Macam tu. So, maknanya angan-angan pun tengoklah angan macam mana. Betul angan-angan. Cerita-cerita yang macam mana tu macam mana. Tengok dia. Seterusnya, kata Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, bermula lalai dan cerita-cerita itu dua nikmat yang besar atas segala anak Adam. Dan jikalau tiada keduanya, nescaya tiada berjalan orang Islam pada jalan, dan hampa segala sebab kehidupan mereka itu sekaliannya, dan membawa yang demikian itu kepada mudarat yang besar, kerana ketiadaan orang yang mendirikan akan pekerjaan mereka itu. Betul tak? Faham kan apa yang cakap tu? Jadi maknanya cita-cita, angan-angan pun satu nikmat juga, nikmat yang besar kan. Tapi yang tak boleh itu sampai hanyut, hanyut dalam angan-angan. Angan-angan bagi ni je lah. Angan-angan jentuh je, langsung tak ingat apa. Jadi jikalau tiada keduanya, nescaya tiada berjalan orang Islam atas jalan, atas jalan raya lah kan. Makna orang Islam pun tak nak bekerja, sedangkan Nabi SAW suruh cari bekalan dunia dan akhirat. Carilah kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Carilah kan dunia dan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtali bima ataqallah darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akan bahagian kamu di akhirat, tapi janganlah kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Di dunia. Masyaallah. Insyaallah. Besoknya, dan adalah Matraf bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ia, jikalau aku ketahui akan waktu ajalku, nescaya aku takut atas hilang akalku.
Dan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan atas segala hamba-Nya dengan lalai daripada mati daripada setengah waktunya supaya menyenangkan mereka itu akan kehidupan mereka itu. Dan jika tiada nikmat itu, nescaya tiada kesenangan mereka itu. Tiada berdiri antara mereka itu pekat mana tak keluarkan. Sebab apa semua berzikir ya. La ilaha illallah, la ilaha. Setiap hari berzikir, saya berzikir. Pagi, petang, malam, siang, semua berzikir ya. Habis bila nak kerja kan, bila encik pendapatan tak tak? Bila masa nak menguruskan anak, menguruskan rumah tangga, ni bil telefon, bil api, bil semua datang lah ni, bila nak bayar ni berzikir je kan, macam tu lah. Maknanya yalah, macam saya cakap lah, wala tansa nasibika minad dunia, lupa bahagian kamu di kehidupan kami di dunia. Akhirat, kejar, cari. Tapi kalau kita dapat akhirat lebih, lagi bagus. Kita lihat semula. Dan adalah matrah Abdullah radhiyallahu ta'ala hu berkata, ya, jikalau aku ketahui akan waktu ajalku, nescaya aku takut akan hilang akalku. Dan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menguniakan atas segala hamba-Nya dengan lalai daripada mati pada setengah waktunya supaya menyenangkan mereka itu akan kehidupan mereka itu. Jadi Allah Taala kurnia kepada kita itu jangan terlampau sangatlah ingat kepada kematian itulah. Kematian itu tak datang. Nak buat macam mana? Malaikat kata tu kalau time sekian-sekian aku datang lah. Alam dah. Walaupun tum pipi guru di saya dah, sekalipun kamu berada dalam posisi sekalipun, aku akan datang lah kamu tu. Tarik nyawa kamu. Tak ada apa-apa. Kan? Kamu kan. Baik. Kalau sebut dalam kitab, disebut dalam kitab atas umur akhirat. Dalam kitab ini sebutkan bahawa kan para ulama orang soleh telah bertanya dengan malaikat maut, wahai malaikat maut, sebelum kau datang mencabut manusia ni, dia punya nyawa dia, ada tak engkau memberi pertanda-pertanda? Teruskan pertanda-pertanda bahawa kau akan datang. Malaikat maut kata ada. Apa dia pertanda-pertandanya? Banyak kata malaikat maut. Antara pertanda-pertandanya ialah orang-orang yang kamu kasihi telah pergi. Orang-orang yang kamu ayah meninggal, mak meninggal, moyang meninggal, kadang adik pun meninggal, sakit adik, dia meninggal. Kan kita ingat kita meninggal dulu pun adik dah meninggal. Dia sakit kan? Kemudian abang meninggal accident. Jadi kehilangan pemergian orang-orang yang kita kasih itu merupakan salah satu pertanda-pertanda bahawa kita juga akan dijemput oleh malaikat maut itu. Apalagi kata malaikat maut? Ada lagi. Salah satunya lah demam-demam, sakit-sakit. Itu merupakan irsal. Irsal ni pertanda-pertanda yang putuskan kepada hamba itu. Kerana satu lagi nanti sampai tiba masanya aku akan tarik. Apa lagi? Antara pertandanya lain ialah uban. Uban. Uban pun pertanda-pertanda lah. Coba tuan-tuan tu siapa yang punya ubannya? Semua ada uban lah. Tu dah ada pertanda-pertanda. Pertanda-pertanda bahawa akan dia datang. Cuma bila datang dia tak tahu kita kan. Dia dah bagilah pertanda-pertanda ke kita tu. Dia sakit, selalu sakit kan. Pertanda lah tu. Gigi dah tak ada. Pertanda lah tu. Dulu gigi banyak kan. Kemudian kekuatan tenaga badan pun dah kurang. Tak macam dulu. Dulu kalau panjat bukit tu, Gunung Datuk tu okey ke. Sekarang cuba panjat Gunung Datuk tu berapa. Kalau tidak pun 2-3 km dah ongeh lah, tak larat lagi. Faham? Itu semua adalah pertanda-pertanda yang diutuskan oleh malaikat maut sebelum dia datang.
untuk mencabut nyawa seseorang. Baik, seterusnya tuan. Kemudian kita ingat lagi, bermula Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada orang yang menyebutkan hati dan tiada dijadikan kit daripada orang lalai. Apa benda tu? Ha? Kita tengok dia punya kitab Arab ni. Bermula Allah Taala itu menjadikan kita orang yang menyebut dan tiada dijadikan kita daripada orang yang lalai daripada menyediakan, daripada mengerjakan amalan akhirat. Menyediakan. Allah Ta'ala itu menjadikan kita daripada orang yang menyebut dan tiada menjadikan kita daripada orang lalai daripada menyediakan, daripada mengerjakan amalan. Alhamdulillah lah kalau begitu. Kalau Allah Ta'ala boleh jadikan kita manusia orang-orang yang sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi kematian, itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ada orang Allah Taala lalaikan daripada kematian ni. Sebab kematian ni tak boleh nak makan, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Menegak daripada meratap di dalam bab kematian, ada orang mati dan sebagainya. Ayah ni meratap. Jadi bab yang ke 39 pada menyatakan tegah daripada nihayah. Nihayah atas mayat, maksudnya menangis dengan membilang-bilang atas hanya sebagai berbiji sabak. Apa benda berbiji sabak ni? Dikatakan sebagai berbiji sabak. Berbiji-biji sabak. Menangis dengan membilang namanya, dikatakan dia berbiji-biji sabak. Ini meratap tu. Meratap sampai mengoyak-ngoyak baju kan. Mengoyak-ngoyak baju, menarik-narik dan sebagainya kan. Yang biasanya berlaku pada orang perempuan lah. Lelaki ni kurang sikit lah dalam bab. Tapi ada juga kadang-kadang lelaki dia pula lebih pula dengan perempuan pula. Sampai berguling-guling pula kan. Tak boleh menerima. Apalagi kalau orang yang dikasihi, katanya anak. Itulah anak seorang. Kalau orang tu okey juga lah. Ini anak. Itulah seorang anak. Mana pewaris pada keluarga. Berapa lama hidup. Suami isteri, tapi anak seorang je. Tiba-tiba anak pula. Accident pula. Kemudian lepas tu meninggal dunia kan. Jadi itulah seorang. Lepas tu meninggal. Bagi seorang orang mungkin susah nak terima lah keadaan tadi. Baik, seterusnya tentang kata Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Dan ketahui olehmu bahwasanya arti nihayah itu ialah mengangkatkan suara dengan nadab. Dan arti nadab itu membilang-bilang akan keelokan mayat dan kepujiannya dengan mengatakan, mengangkatkan suara. Itu maksudnya tu nihayah. Mengangkatkan suara, lawang-lawang suara, ratap-ratap dengan suara yang kuat. Tuan pernah ke menangis? Nabi pernah menangis ketika kematian anak Rasulullah SAW, Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi pernah menangis menitiskan air mata lah. Tapi tak ada sampai meratap. Kerana meratap ni kan sampai mengoyak-ngoyak maju, berguling-guling atas tanah kan. Menepuk-menepuk dada. Amalan-amalan jahiliah yang tidak digalakkan dalam Islam. Yang penting sepatutnya kita kena redha lah. Redha dengan mana-mana saja. Apa yang berlaku. Memang itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu lina ilah dah. Jadi arti nihayah itu mengangkatkan suara dengan nadab. Maksud nadab ini, nadab tadi lah membilang-bilang keelokan mayat, menyebut-nyebut keelokan mayat dan kepujiannya dengan mengangkatkan suara. Sebut-sebut kelebihan-kelebihan mayat ni sambil mengangkat-ngangkat suara.
Kemudian kata kin, kata pendapat yang lemah, kata kin al-nihayah itu ialah menangis atas mayat serta membilangkan keelokan mayat, menceritakan, menyebut-nyebut kebaikan mayat. Telah berkata ashab kami dan haram mengangkat suara dengan melebihi pada menangis. Dan adapun menangis atas kematian dengan tiada mengangkat suara, maka tiada haram. Setakat menangis macam tu je, kesedihan kan sebabkan kematian orang yang kita kasih dan sayang. Itu biasa lah tu hakikat kematian. Siapa tak sedih kan? Apalagi kalau contohnya mati tu ngejut, ngejut kematiannya. Kita tak sangka tu tiba meninggal. Insiden. Ataupun contohnya tenggelam, kapal tenggelam, okay, menangis. Letupan, baru ni letupan semalam ni. Itu dahsyat betul lah, kan? Macam bom nuklear kan? Dan betul-betul yang kat Beirut tu, tak macam mana tak boleh berlaku. Nak kata ada simpanan tu, apa tu baju tu kan, 2,000 ton, 2.750 tan besar tu simpanan tu kan. Mana tu? Sampai ferry, sampai berlubang dia punya tu. Dan kolam, kolam besar tempat tu. Orang pun tak sangka kan, oh situ kan crowded, situ kan ramai orang. Kalau tempat jauh tu lain lah, ni tempat crowded, pelabuhan tu ramai orang. Lepas tu tengok bangunan-bangunan tinggi-tinggi pun dekat-dekat situ je. Tak ada lagi lah. Tapi walaupun itulah, maknanya ada hikmah lah. Setiap apa yang berlaku tu ada hikmah. Ada hikmah ni. Baiknya, seterusnya tuan-tuan. Dan kata kil, kata nihayah itu iaitu menangis atas kematian mayat serta membilangkan akan keelokan mayat, telah berkata oleh ashab kami, sahabat-sahabat kami, dan haram mengangkat suara dengan daripada menangis. Haram. Malam orang Arab pun kadang-kadang kita tengok tuan, oh dia lagi, dia menangis, meraung. Kita tengok tu dalam TV tu. Kalau berlaku apa-apa kan, lebih daripada kita pula. Dan ada pun menangis atas kematian dengan tiada mengangkatkan suara, maka hukumnya tiada haram. Waqala Nabi SAW wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, aniyayatu amalun min amalin jahiliyah. Itulah nihayah itu masih meratap-meratap atas kematian itu termasuk dalam satu amalan daripada amalan golongan-golongan jahiliah, amalan jahiliah. Dan bahawasanya perempuan yang meratap itu apabila mati ia, padahal tiada ia taubat, diberi pakai akan dia kain daripada minyak tanah dan baju daripada nyala api neraka. Masya Allah. Perempuan yang meratap, di sini sebut perempuan. Kenapa perempuan sebut perempuan? Kerana banyak meratap ni perempuan. Lelaki ni dia punya tu semangat dia kuat sikit. Betul tak? Semangat dia tu kuat sikit berbanding dengan orang perempuan. Perempuan ni dia semangat ni kadang tak berapa kuat, lemah. Apalagi yang mati tu anak dia, orang yang dia kasih, dia sayang. Dia mengandungkan anak dia 9 bulan. Lelaki tak mengandung. Jadi lelaki dia tak kisah sangat kalau anak dia mati. Betul tak? Lelaki tak kisah sangat sebab dia tak mengandung. Yang mengandung siapa? Perempuan. Jadi kalau orang ini mati anak itu, dia lah yang lebih merau kan. Sorry kan? Gitu. Tapi tak semua lah. Ada juga lelaki pun perempuan juga merau. Dia lah lebih merau perempuan. Dia lebih merau perempuan. Dan jenis-jenis lelaki yang sotong tu lah, lembik tu kan, dia lebih merau kalau dia kan. Tentang tu berlaku pada benda tu bencana macam ni. Dan kata Syekh Ibn Hajar, maka haram nadab, yang ini membilang-bilang akan keelokan mayat, seperti katanya wajabala'u hai gunung. Betul tak? Seperti dikata apa? Wajabalah hai gunung. Maka haram menadap, itu membilang-bilang akan keelokan mayat seperti katanya wajabalah, yakni hai gunung. Apa maksud hai gunung ni? Mungkin kata-kata
kata kinayah lah, kata-kata pinjaman kepada seseorang yang mungkin mempunyai orang kata kelebihan-kelebihan tertentu lah orang yang mati tu. Kan mungkin yang mati tu mungkin seorang yang pandai ke, yang cerdik ke, kan, yang terkenal ke dan sebagainya. Eh? Jadi kata-kata pinjaman untuk dia, kan, ialah hai gunung, wajar mana. Jadi mungkin dia kelebihan-kelebihan tertentu lah. Maka orang yang hidup tadi, eh, maka dia menyebut dengan kelebihan yang ada kepada semati itu. Dia kata, ya jabalah. Dan seterusnya, tuan-tuan. Dan haram nuhun, yang ini mengangkat suara dengan nada tadi. Dan seumpamanya melebih-lebihi dengan mengangkatkan suaranya dengan menangis. Dan jikalau tiada disertakan dengan membilang-bilang sekalipun, walaupun tak disertakan dengan membilang-bilang kelebihan mayat itu. Dan haram pula memukul umpama pipi dan mencari umpama baju di leher dan mengerbangkan rambut. Betul tak? Mengerbangkan rambut. Kemudian dan mencukur rambut, mencukur akan dia dan mencabut akan dia dan menghitamkan muka dan mencampakkan abu ke kepala dan menyeru-nyeru dengan wail dan sabur, ini kebinasaan. Menyeru-nyeru dengan wail, wailun dan saburun. Mana mana wail ni mana kebinasaan, kecelakaan lah. Ini antara perbuatan-perbuatan jahiliah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu lah, yang kadang dia tak boleh menerima suatu kematian. Ada yang memukul-mukul pipi, kan, ada yang mencari-cari, mencari mengoyak-ngoyak baju, kan? Kemudian ada yang mengembangkan, mencampakkan tudung. Kalau perempuan pakai tudung, dicampaklah tudung dia. Kalau tak pakai tudung itu memang lagi senang lah, mengembangkan, tarik-tarik rambut. Kemudian mencukur-cukur rambut. Kemudian ada yang juga mencabut rambut, dia diteruk lah. Lagi teruk tu kan, cabut rambut. Kemudian menghitamkan muka, eh, dia ambil arang dia sapu dengan muka. Kemudian mencampakkan abu atas kepala, ambil abu letak atas kepala. Ni lagi pening lah kan, orang macam ni. Yang sedih kan kadang kita tengok tu, alah kesian ni tengok. Pergilah, pergilah pujuk orang dah. Bila pujuk tu lagi mengadu tu kan. Dia lihat macam tu. Kita pujuk tu supaya dia geda lah. Jangan lawak macam ni tuan. Sabar lah. Sabar tuan, sabar. Kan? Jangan. Saya tak kira orang sabar tak sabar tu. Lagi dibuat pula macam tu. Dan menyeru-nyeru dengan wail, kecelakaan, wasabur dan juga kebinasaan. Ini adalah amalan-amalan jahilah yang tidak digalakkan dalam Islam. Na'udzubillah min zalik. Malah ada pula hadis menyebutkan bahawa kalau merata-merata itu menyesakan mayat. Mayat dalam kubur itu tersesa dia. Kalau seandainya orang yang masih hidup ni meratapi akan kematian oleh yang telah meninggal dunia. Dan tiap-tiap sesuatu yang mengubahkan bagi perangai, seperti memakai barang yang tiada beradat memakaikan dia sesekali, dan seperti menanggal segala daripada pakaiannya dan keluar dengan tiada pakaian atas nilai adat. Ini pun sama juga lah. Dah macam orang gila pula. Sebabkan dia tak redha dengan peristiwa berlaku tadi, ada yang menanggalkan pakaian. Jadi orang gila lah. Tanjang bulat, bulu kilir kedai kepau tanjang bulat. Kita tengok pun malu kan, tak berani tengok. Baik. Dan waqalas Nabi SAW, man fa'ala nihayata kana aduwa lillah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa membuat akan nihayah tadi, nihayah mana merata-merata tadi, adalah ia seteru bagi Allah Subhanahu wa taala dan malaikat dan juga manusia sekaliannya. Na'udzubillah min zalik. Jadi musuhlah kepada Allah. Patutnya kita menjadi kasih kepada Allah, tapi Allah taala musuh pada kita. Sebab apa? Perbuatan tadi. Sebabnya dalam konteks beriman ni kan, cabang-cabang iman tu ada 5 cabang kan. Iman 6 cabang. Pertama beriman pada Allah, kedua beriman kepada
Rasul, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab. Apa lagi? Beriman kepada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar. Ha, ni asalnya beriman pada qada-qadar ni kadang yang lost tu. Yang tercici. Ha, dia buat beriman lain tu okey lagi. Beriman daripada nombor 1 nombor 5 tu okey lagi dia beriman. Beriman hari kiamat okey lagi. Bila buat beriman qada-qadar ni hancur. Ha, itu yang banyak berlaku tu. Eh? Siapa yang tidak percaya kepada qada dan qadar, tak redha dengan qada-ku, maka carilah Tuhan selain pada aku lah, kata Allah Subhanahu Wataala. Baik. Qala alaihi salatu wasalam naji'u nahiyah yaumul qiyamah tanbahu kanabihil qalbi. Taji'u, taji'u ni datang. Eh? Taji'u nahiyah yaumul qiyamah, datanglah orang yang meratap itu pada hari kiamat. Eh? Nadbahu kanabihil qalbi. Seperti menyalaknya anjing. Dia menyalak seperti menyalaknya anjing. Eh? Datang orang yang meratap itu pada kiamat, iaitu pada mawakif. Mawakif ni tempat tempat perhimpunan kiamat lah. Dalam masyarakat, mawakif ni tempat perhimpunan. Eh? Iaitu pada mawakif menyalak ia, kadang menyalak. Seperti menyalaknya anjing. Dan ini menunjukkan atas bahawasanya meratap-meratap atas mayat itu termasuk dalam kumpulan dosa besar. Ha, termasuk dalam kumpulan dosa besar, al-kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Wajiblah orang yang meratap itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nanti takut dimati dalam keadaan ya, membawa dosa sekali. Ha, gitu. Dan pada hadis yang dhaif bagi ini Ibnu Asy-Syaqiq daripada Abu Hurairah, dijadikan akan segala orang meratap pada hari kiamat itu dua saf. Satu saf daripada kanan ahli neraka dan satu saf daripada kiri mereka itu. Maka menyalak mereka itu atas ahli neraka seperti menyalaknya anjing. Nauzubillah min zalik. Mereka menyalak. Dan mereka menyalak seperti menyalaknya anjing. Dah masuk ke Azan? Dah lebih ke? Ke? 30 saat. Baik, lagi 30 saat insyaAllah. Lepas ni kita ada tahlil lepas ni. Ada rekas. Tahlil tak? Boleh rekas ke? Kau doa je. Buat makan? Tahlil. Kata tahlil tu lah. Jangan lari ke mana-mana. Sila duduk, jangan lari. Okay. Baik. Kita buat lepas Raisya lah. Boleh? Solat dulu. Boleh? InsyaAllah. Seterusnya tuan-tuan, dan pada hadis yang daif bagi Ibnu Asy-Syaqir daripada Abu Hurairah, dijadikan akan segala orang meratap pada hari kiamat itu dua saf. Satu saf pada kanan ahli neraka. Satu saf lagi pada kiri mereka itu ahli neraka. Maka menyalaklah mereka itu atas ahli neraka. Seperti menyalaknya anjing. Na'udzubillah. Seolah macam menyalak anjing. Anjing macam mana dia menyalak? Dia menggonggong kan? Macam mana keadaan dia? Eh? Dia takut kita nanti masuk dalam tu. Na'udzubillah. Janganlah. Kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waqala alaih salatu wassalatu wassalam taji'un nahiyah yawal qiyamah syaksa'u ghabra'a syaksa'a ghabra'a alaiha jilbabun minna wa tada'u yadaha ala raksiha wa taqulu wa wailahu wa wailahu. Banyak sikit nak sebut tu tak. Baik, kata Nabi SAW taji'u nahiyah yaumul qiyamah, datanglah orang yang meratap pada hari kiamat. Syaksa'a gobra'a, berdebu lah, dalam keadaan berdebu. Pada kiamat gemuk, apa tu, gosok-menggosok.
Gosok menggosok lagi berdebu, betul tak? Gosok menggosok lagi berdebu. Ha. Tu tak tu? Betul tak? Tu kan? Gosok menggosoklah. Apa maksud gosok menggosok ni? Ada kata gosok-gosok. Maksudnya kusut masai. Sebut dapat terjemahan dia kata maksudnya kusut masai lah orang tadilah. Ha, bila dia makit ke besok pada hari kiamat, kan? Alaiha jilbabun minnar. Atasnya itu terdapat baju daripada api neraka yang dia pakailah. Dia pakai baju daripada api neraka. Eh? Dan menghantar ia akan tangannya di atas kepalanya. Wa tadau yadaha ala raksiha. Lalu dia meletakkan tangannya, letakkan tangan atas apa? Eh, pertama tadi baju semasai. Mosok-mosok semasai lah. Lepas tu yang kedua, baju pula dan baju daripada api neraka. Eh, baju daripada api neraka. Kemudian yang ketiga, watadau yadaha ala raksiha, letakkan tangan pula atas kepala pula. Letak dengan watakunu, lalu dia berkata, ya wailahu, hai kebinasaan diriku. Ha. Hai kebinasaan diriku. Maksudnya dia mencela dirilah. Hai kebinasaan di atas perkara yang telah dilakukan ketika dihidup dan dunia dahulu. Dan daripada hadis Imam Ahmad dan daripada Muslim, daripada Abi Malik Al-Asy'ari, perempuan yang nihayah apabila tiada taubat ia dahulu daripada matinya, dibangkitkan dia pada hari kiamat dan atasnya serbal baju daripada kitrat. Di atasnya serbal baju, apa namanya? Serbal baju daripada kitrat dan baju daripada jarab, yang ini kurak kutil. Ya, ini adalah jarabnya itu seperti baju atas badannya. Jarab ni kurang putih lah. Jatanya daripada kutra dan baju daripada jarab. Maka jarab ini kurang putih lah. Ya, ini adalah jarabnya seperti baju atas badannya. Dan hikmah demikian itu bahawasanya orang kurang itu segera pedihnya kerana luka kulitnya, dan minyak tanah itu kuat pula nyalaannya. Ada pula minyak tanah. Minyak tanah. Itu yang mungkin daripada kotoran tadi kan. Kotoran. Minyak. Kemudian badan pula dengan luka-luka lagi. Badan dengan luka-luka. Lepas tu letak pula minyak tanah. Macam tu. Kemudian kulit gatal-gatal. Kurap gatal-gatal. Bila gatal-gatal kan luka-luka kan. Bila gatal-gatal kan asyik menggaru-garu-garu. Luka tak kulit. Luka kulit. Lepas itu dia bagi minyak. Minyak tanah. Tak minyak tanah. Apa rasa orang kaya tuan-tuan? Menggaung. Menggaung lah. Menjorit lah. Kan? Menitiskan air mata lah kan? Macam tu. Terkeluarlah air mata tu tuan-tuan. Itulah keadaan lah. Kalau keadaan itu. Selagi mana tak habis dosa tu, selagi tu lah. Keadaan dah tu. Sebabnya bila kita nampak tu sahabat-sahabat kita kan mengatap-ngatap ni, kita kena tegur lah. Tak boleh buat macam tu kan. Kenalah banyak besar, kena buat sama dia atau siapa yang berlaku. Itu tugas kita lah kalau tidak tahu. Yang ini adalah jaraknya seperti baju atas badannya. Dan hikmah mereka itu bahasanya orang kurang itu segera pedihnya, dan kerana luka kulitnya dan minyak tanah itu kuat pula penyalaan dia. Dan waqala Nabi SAW, la'anallahu nahiya wal mustami'ah wal halikah wal kharikah wasyaqah wassali'ah wal washimah wal mutawassimah wal sultana wal marta'ah wal marta'ah. Aku masuk itu kan. Sabda Nabi SAW, Allah SWT melaknatkan perempuan yang meratap berbiji sabak tadi, mata meratap lebih tadi, dan perempuan yang mendengarnya. Perempuan yang mendengar wal mustamiah, orang yang mendengar apa salah? Mana kita kena tegur lah kalau kita dengar. Wal mustamiah ni orang dengar tadi. Wal halikah, halikah ni orang yang mencukur-cukur kepala.
mencukup kepala lah dengan tujuan tidak redha tadi. Kan? Kemudian wal khalaq, perempuan yang mencari-cari kain. Perempuan yang mencari-cari akan baju leher dia, menarik-narik baju tu sampai koyak babak dan sebagainya. Eh? Kemudian wal saniah. Saniah ni orang yang menggaru-garu akan muka. Garu-garu muka sebabkan tak redha. Wal wasimah, dan yang berbuat wasam. Wasam, dan yang menutup akan berbuat wasam. Umum wasam ni. Dan yang menjerit-jerit. Wal mutawassimah, dan yang mencabut rambut pada ketika kena balak dan juga balak. Eh? Baik, apa kan dia katakan wal wasam tadi? Mana dia wasam? Wasam ialah tatu, dia kata. Dan yang menggaru-garu akan mukanya, dan yang berbuat wasam, tatu. Dan yang berbuat wasam, tatu. Menutup berbuat tatu. Dan yang menjerit-jerit dan mencabut-cabut rambut. Dan pada, ya ini pada ketika kena musibah. Na'udzubillah. Nah, cukuplah sekarang tu tentang perbincangan kita. Sampai situlah. Boleh ya? Mudah-mudahan dengan sebanyak perbincangan kita, tajuk kita malam ni, insyaAllah sebanyak dapat berikan kesedaran kepada kita, penambah ilmu. Sama-sama lah kita beringat supaya jangan melampaui kita bentenglah. InsyaAllah. Kalau ada soalan, dia tak. Tak ada, ya? Tak ada soalan, tutup. InsyaAllah lepas lepas semayang isyak, kita ada atas apa tadil kasyaf. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqinan shaliqan wa arham taqabbalan wa sakhir halana mubarakan kasyaf. Wasiyana fatayya 'alim wa lana qurbana bi nurim marbat wa fahma ma'alim. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma jma'na hadza jam'al marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarraqin ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Qabbalallahu minkum.